Aku mohon bertanya terkait makmum masbuk. Semisal ketika sholat berjamaah di masjid, kemudian menjumpai imam sudah dalam posisi sujud, apakah yang harus dilakukan yaitu takbir, sedekap, kemudian mengikuti gerakan imam, ataukah takbir tanpa sedekap langsung sujud? Bagaimana yang benar, yang sesuai dengan tuntunan? Mohon tausiahnya. Dan ketika kita ketinggalan satu rakaat, bagaimana dan kapan membaca doa iftitahnya, Ustaz? Kalau ibu masbuk atau bapak masbuk mendapati imam sudah posisi sujud, maka ibu segera atau bapak segera takbiratul ihram, kemudian sedekap, kemudian takbir untuk sujud, terus ikuti imam. Berarti ibu sudah ketinggalan rakaat. Lah kapan baca doa iftitahnya? Ya, tidak perlu membaca, karena doa iftitah itu dibaca sesudah kita takbiratul ihram. Lah ini imam sudah sujud, maka sudah tidak ada tempat untuk kita membaca doa iftitah. Maka doa iftitah tidak perlu dibaca di rakaat berikutnya, tidak. Doa iftitah itu dibaca saat kita takbiratul ihram. Nah, sudah takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah. Kalau imam sudah sujud, kita masbuk, berarti sudah tidak ada tempat untuk kita membaca doa iftitah, maka tidak perlu dibaca. Yang kita lakukan, mendapati imam sujud, maka segera melakukan takbiratul ihram, sedekap, sesudah itu takbir untuk sujud, mengikuti imam. Nah, nanti ketika berdiri di rakaat berikutnya, tidak perlu membaca doa iftitah, sudah tidak ada tempat untuk membaca doa iftitah. Ya, ada lagi.